Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat MJ Channel, hari ini adalah hari yang gembira, yang happy, bahkan bersorak-sorai kader dari Partai Demokratnya AHY. Karena apa? Gugatan Muldoko di PTUN ditolak. Intinya itu teman-teman. Kenapa ditolak? Ya, karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Karena ketika Muldoko CS menggelar KLB Deli Serdang, Kongres Luar Biasa di Deli Serdang itu diajukan ke Kemenkumham. Nah, setelah di Kemenkumham kan tentu diverifikasi, diteliti. Ternyata tidak memenuhi syarat untuk diterima menjadi partai politik. Tentu Kemenkumham menolak terkait minta pengesahan Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Tidak terima dengan ditolaknya Kongres Luar Biasa, maka pihak Muldoko mengajukan ke PTUN. Dan hari ini PTUN juga telah memberikan konfirmasi yang cukup real terkait penolakan dari Kemenkumham. Artinya di PTUN gugatan Muldoko ditolak. Jadi sudah kalah lagi teman-teman. Kalau yang sebelumnya ada pengacara Yusril Issa Mahendra yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait ADART Partai Demokrat. Itu pun akhirnya ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Jadi walaupun pengacaranya Yusril Issa Mahendra ternyata juga kalah di pengadilan. Jadi sudah kalah dua kali, bahkan tiga kali, karena yang pertama kemarin itu kan ditolaknya Kongres Luar Biasa Deli Serdang oleh Kemenkumham. Nah, namun teman-teman, dalam perkembangannya ternyata pendukung Muldoko tidak berhenti sampai di situ. Bahkan pihak pendukung Muldoko ini mengajukan gugatan lagi ke PTUN terkait SK Kongres di tahun 2020 oleh Partai Demokratnya AHY, di mana pada waktu itu mengangkat AHY menjadi ketua umum. Ini digugat ke PTUN. Bayangkan teman-teman, sudah dua kali kalah di pengadilan, ini masih saja ngeyel mau mengajukan gugatan di PTUN. Apakah menang? Kalau dua kali sudah gagal, masa akan diulangi lagi? Lalu apa tidak kasihan kepada para pendukung Pak Muldoko ini yang bekerja dengan sia-sia belaka? Jadi ini kan sudah jelas, pihak Kemenkumham tidak menerima Kongres Luar Biasanya Muldoko. Kemudian PTUN menolak terkait gugatan Muldoko. Kemudian Yusril Issa Mahendra mengajukan ADRT Partai Demokrat. Ini juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan ini mau maju lagi menggugat terkait SK Kongres Partai Demokratnya AHY. Ini menjadi pertanyaan yang cukup serius teman-teman. Apa tidak ada kerjaan lain selain gugat-menggugat Partai Demokrat? Apa tidak lebih baik mendirikan partai baru, mendirikan partai yang seperti yang dilakukan oleh para pendukung Anas Urbaningrum yang mendirikan partai baru dengan ketuanya Igede Pasek Swardika? Saya pikir ini lebih gentle, lebih dewasa, dan tidak mau apa ya istilahnya ngerusui, tidak mau membuat gara-gara Partai Demokrat. Walaupun Anas Urbaningrum, Igede Pasek Swardika yang dulu juga di Partai Demokrat, tetapi tidak ingin mengganggu Partai Demokratnya AHY, lebih baik mendirikan partai baru. Tidak seperti para pendukung Pak Muldoko ini, terus saja mengajukan gugatan hukum walaupun beberapa kali sudah kalah juga teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita baca berita dari Kumparan. Demokrat bersorak, PTUN tak menerima gugatan Muldoko, putusan tepat. Ini bersorak gembira teman-teman, para pendukung Partai Demokratnya AHY. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun kepada Kemenkumham. Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung MA dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN JKT Selasa 23 November 2021. Terkait hal ini, kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zulfa, mengapresiasi keputusan PTUN. Menurutnya, keputusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum. Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif,
dan adil dengan menolak gugatan Muldoko. Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh, kata Hamdan dalam keterangannya dikutip di Kumparan kemarin. Dalam putusannya, Majelis Hukum menolak gugatan Muldoko karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut sebab perkara menyangkut masalah internal parpol. Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi keputusan dari Menkumham Yasona Lawli yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang sudah tepat secara hukum. Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang terpilih dalam Kongres 5 Partai Demokrat 2020 merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara. Setelah gugatan Muldoko ditolak PTUN, Demokrat kini berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung Muldoko yang menuntut membatalkan 2 SK Menkumham terkait hasil Kongres 5 Partai Demokrat pada 2020 lalu. Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta. Ini yang saya maksud, teman-teman. Masih mencoba menggugat lagi Partai Demokratnya AHY, padahal sudah beberapa kali kalah di pengadilan. Jadi satu kata, para pendukung Pak Muldoko ini nekat banget, teman-teman. Kami berharap putusan PTUN ini dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas uji material anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara nomor 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta, pungkas Hamdan. Jadi ada di balik kesuksesan Partai Demokrat ini pengacara yang luar biasa, Hamdan Zulfa. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini luar biasa, teman-teman, bahwa Hamdan Zulfa juga punya pengalaman yang cukup luar biasa di bidang hukum, termasuk juga dengan Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara, tetapi masih kalah dengan Hamdan Zulfa. Buktinya terkait sengketa di Partai Demokrat. Jadi memang tidak ada jaminan seorang pakar hukum tata negara akan memenangkan di setiap gugatan di pengadilan. Ternyata Pak Yusril juga kalah melawan Hamdan Zulfa. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.